بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى ونفعنا في علومه في دارين آمين ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انسبا أو ارفع تعديلي dan ya, maka fathahkan atau nasabkan atau rofakan yang mufrad sebagai naat bagi mabni yang mengiringi ya, maka engkau berbuat adil ya. Jadi fatahin yang mufrad itu la rajula zarifa, fatahin yang mufrad la rajula, contohnya la rajula zalim ya. Mufradan i'rabnya jadi maf'ul bih, maf'ul muqaddam, jadi dari fathah itu ya. Na'atan jadi na'at, mufradan lima bin jar majrur yali fil mudari fa'ilnya dhamirun musnadirun jawazan taqdiru wa ya'udu ala na'tan fakta iftah itu fi'il amr fa'ilnya dhamirun musnadirun fi'il wujuban taqdiru anta aw insiban awnya atab insiban atab ka iftah fi'il amr juga aw irfa awnya atab juga ya irfa fi'il amr juga sama fa'ilnya ta'dili ya ta'dili ta'dil asalnya fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir fi wujuban taqdiru anta jawab amr idza kana ismu la mabniyan apabila adalah isim la itu isim la ya mabni isim la nya mabni ya tadi fatakan olehmu akan mufrad isi mufrad ya naat bagi yang mabni wa nu'ita dan dinaatkan bi mufradin yali dengan mufrad yang mengiringi ia akan dia ailam yufsal bainahu wa bainahu bi fasilin artinya enggak dipisahkan di antara dan di antaranya dengan pemisah jaza fi na'ti maka boleh pada na'at itu salah satu aujuhin tiga ya jalan al awalu bermula yang pertama ya al bina'u bina mabni al fatih atas fatah ya tadi dikatakan fan faftah mabni atas fatah faftah fatahkan olehmu litarakubihi karena tersusunnya ma'asmila serta isimla nama sumpama la rajula zorifa la rajula zorifa ya yeah. Jadi faftah wa mufradan faftah mufradan fatakan olehmu akan yang mufrad akan yang mufrad yang jadi na'at bagi yang mabni ya mabni ya. Jadi na'at la rajula zorifa tidak ada laki-laki yang cerdik gitu. Jadi zorifa nih nah asani yang kedua anas munasab ya awin siban tadi gitu awin siban nasab nasabkan olehmu jadi kalau nasab berarti apa?
dia pakai tanwin ya. Kalau patah tadi enggak, maaf nih. Muro'atan li mahal ismila, karena menjaga bagi mahal isimla, jadi mahalnya. Nah, sumpama la rajula zarif, mahalnya, karena mahal isimla adalah nasab. Tidak ada laki-laki, artinya sama yang cerdik. Asal isu yang ketiga arab murafa muraatan lima halila, karena menjaga bagi mahala. Wasmu wasmiha dan isimla. Kenapa li annahuma, karena keduanya fi maudhi irabin inda Sibawahi, pada tempat rafa menurut Imam Sibawahi. Ya, menurut Imam Sibawahi. Kama taqaddama sebagaimana telah lalu, nau sumama la rajula zarifun. Just bagaimana kita dah mau menyusunnya, mana kita mau pakai yang mana? Ya. Wallahu a'lam bishawab.